Halo, selamat sore dari Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Cuacanya cerah hari ini. Lumayan ya, karena kita sedang mengalami musim panas di bulan ini. Sekarang kita berada di Sungai Sekonyer dan menyusuri Sungai Sekonyer ini untuk melihat pemandangan yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting ini, yaitu hutan hujan. Yang kita lihat sekarang adalah hutan rawa yang berada di sepanjang tepian Sungai Sekonyer. Jadi di hutan rawa ini kita dapat melihat kerap jenis bekantan, kerap jenis ekor panjang, lutung, dan beberapa jenis burung lainnya. Jika beruntung, kita juga dapat melihat buaya, buaya air payau dan buaya air tawar. Buaya air tawar kita sebut pars gharial dan buaya air payau kita sebut Crocodylus porosus. Jadi dua jenis buaya ini adalah penduduk di Sungai Sekonyer. Oke, sambil menunggu matahari terbenam, kita menikmati susur sungai dengan menggunakan perahu kelotok. Perahu kelotok ini adalah transportasi sungai di Kalimantan Tengah, dan perahu kelotok juga digunakan untuk transportasi wisata. Wisatawan asing dan domestik menggunakan perahu kelotok ini untuk berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting untuk melihat primata, yaitu orang hutan di habitat aslinya. Tidak hanya orang hutan, kita juga mendapati berbagai jenis binatang liar lainnya seperti jenis burung, reptil, amfibi. Ada banyak serangga yang berada di hutan ini ya. Di Nasional Tanjung Puting adalah salah satu tempat wisata alam yang mendapatkan kunjungan terbanyak di Pulau Borneo, juga salah satu tempat wisata terbaik di Indonesia. Sambil menikmati susur Sungai Sekonyer dan melihat indahnya pesona hutan hujan yang berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Jadi kalian yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting, ada beberapa akses untuk menuju ke Taman Nasional Tanjung Puting. Salah satunya dengan menggunakan pesawat, starting point dari Jakarta, dari Semarang, dan dari Surabaya ke Bandara Iskandar di Pangkalan Bun.
dengan pesawat Anda hanya melakukan perjalanan sekitar 1 jam untuk mencapai Bandara Iskandar Pangkalanbun. Kemudian dari Pangkalanbun Anda akan menggunakan mobil ke Kumai. Nah, dari Kumai ini Anda akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kelotok, perahu kelotok ke Taman Selatan Puting dan menyusuri sungai ini. Nah, di Taman Selatan Puting Anda bisa berkunjung ke beberapa situs konservasi orangutan, situs rehabilitasi orangutan, untuk melihat orangutan yang berada di habitat aslinya. Halo. Wow. Itu kerekor ya monyet bekantan ya. Berkelompok. Nah, ada juga tadi beberapa turis dari mancanegara sedang menikmati sore hari ini ya. Sedang mengamati bekantan. Wow. Jadi sorenya matahari sudah semakin rendah, makin turun. Kita menantikan golden hour. Siapa tahu kita bisa mendapatkan golden hour pada momen kali ini ya. Wow. Ada suara bekantan lagi. Oh, yang ini di atas pohon yang ini ada beberapa ekor jenis bekantan. Itu teman tuh. Ketemu teman. Teman juga sesama pelaku pariwisata di Kumai. Ketemu lagi, terlihat lagi mataharinya. Tadi tertutup hutan. Ini sudah nampak lagi matahari terbenam. Wow. Ada pesawat ya, ini interkontinental. Wow. Langitnya cerah sekali. Ada 2 pesawat terlihat di angkasa dari Taman Selatan Puting dari Sungai Sekonyer pada sore hari ini. Lumayan untuk menambah pemandangan. Nah, selain panorama alam, kita juga bisa melihat pesawat terbang. Itu jauh sekali, nampak kecil. Wow. Semoga kita mendapatkan atau melihat monyet lagi ya yang berada di tepian sungai ini. Jadi mereka berada di tepian sungai di atas pohon pada sore hari karena mereka bersiap-siap untuk tidur.
sudah mulai gelap. Halo. Halo. Kalau yang itu yang baru lewat adalah speedboat. Jadi itu transportasi sungai speedboat, dia lebih cepat. Jadi salah satu alternatif apabila Anda ingin berkunjung ke Tanjung Puting dengan menggunakan speedboat selain kelotok ya. Selain menggunakan kelotok. Ini juga ada yang sedang bermalam di sini ya, dia mau bermalam di sini nih. Kelotok. Di sana nampak sekelompok wisatawan sedang mengambil gambar atau foto monyet bekantan. Kita lihat monyet bekantannya, mudah-mudahan bisa terlihat. Selamat sore, kita udahin dulu ya. Selamat sore dari Tanjung Puting, dari Kalimantan Tengah.